Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya baru balik ya, baru balik dari Cianjur. Sudah membeli ini, ya. Ya, oke. Ini pompa air irigasi ya. Terus ini yang pakai bensin ya. Bukan yang pakai solar, tapi ini yang pakai bensin. Dan untuk harganya itu tadi beli itu 1.800.000 ya. Saya beli langsung dari tokonya. Jadi sudah nyampe, saya langsung kita langsung unboxing aja barangnya ya. Dan di sini penjelasannya pipa isap 80 mm kapasitas 60 liter apa ya? Pokoknya segitu, tinggi maksimal 30 cm. Dan untuk beratnya di sini 21 kilo. Terus ukuran kemasannya 520 x 380 x 420. Gasoline water foam, pompa air irigasi pakai bensin ya. Di sini itu harganya 1.800.000 ya. Pokoknya kita buka ini. Ini dari merek ya, oke ya. Ya oke. Di sini dari merek ya oke ya. Ya oke. Di sini ada penjelasannya, Japan teknologi engine 7 HP. WP 30. Jadi kita langsung buka aja ya, teman-teman. Ntar saya ambil dulu gunting. Itu kita bisa mungkin. Kita buka dari sini dulu. Buka. Nah, oke teman-teman, jadi sudah kebuka. Sorry ya, nah, tenggorokan ini gak enak. Nah, di sini sudah kelihatan ya barangnya. Di sini udah saya ambil dulu. Di sini udah kelihatan ya tuh. Ini untuk barangnya. Ntar kita keluarin. Di sini sudah terbuka ya. Saya belum begitu paham untuk masalah barang-barangnya, jadi kita langsung buka aja ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung keluarkan aja dari kardus. Berat sekali ya teman-teman. Gila berat. Wah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Jadi kita langsung buka aja plastiknya. Nah, ntar kita bersihkan dulu, rapihkan dulu. Nah, oke kan, kelihatan kan teman-teman? Kita ambil dulu. Oke, ini untuk pompa airnya ya. Ini bentuknya seperti ini.
Ini harga 1.800.000. Dan di sini kita dapat apa? Ini kita dapat saringan ya. Kita dapat saringannya. Tuh. Ini yang pakai bensin ya. Nah, ini kita dapat saringannya. Terus ntar kayaknya dipasang di sini atau gimana? Aku juga kurang paham. Terus di sini mesin baru ini belum diisi oli. Oh, jadi belum ada olinya ya, teman-teman. Belum ada olinya, jadi ntar kita beli oli ya. Dan di sini, oh, ini sudah ada itunya. Sudah ada busi ya. Busi sudah nempel. Terus lagi ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menyalakannya 7 itu HP ya. Engine-nya. Oke, electric ignition. Ya, teman-teman, jadi kayak gini penampakannya. Ini untuk beban beratnya itu 21 kilo ya. Jadi lumayan berat. Dan di sini tutup oil untuk tutup olinya ya. Di sini untuk tutup olinya ya. Nah, di sini ini untuk bahan bakar bensinnya ini ya. Pokoknya segitu ya. Di sini periksa jika bensin yang tumpah katanya. Gitulah pokoknya, bla bla bla. Oh, oke, di kardusnya. Oh iya, jadi di sini kita dapat oli. Lumayan ya. Jadi kita gak harus beli. Kita langsung dapat olinya. Dari Mack Oil Super. Ini yang ini yang 800 mili ya. 800 mili lumayan kita dapat. Kita langsung pasang aja ntar. So, saya ini beli untuk menyedot sumur ya. Sumur mau dibersihkan, jadi harus airnya itu harus kita sedot dulu pakai ini. Soalnya mau dibersihkan juga. Dan di sini kita dapat apa? Oh, ini oil. Di sini kita dapat buku manual ya, atau buku panduan, buku petunjuk juga ya. Nah, di sini ada keterangannya cara isi oli, cara perawatan layak, cara pemasangannya dan cara perawatannya gitu kan. Di sini dapat bukunya. Terus di sini kita ini untuk dudukan kaki ya. Kaki ntar pasang di sini. Kakinya ada 4. Terus ini ada kunci busi juga. Ada kunci busi. Terus ini apa nih yang panjang ini? Aduh, pokoknya ini dapat ini juga. Ya, tuh. Jadi udah kosong ya. Kita simpen dulu di sini. Oke, dan teman-teman di sini untuk harga mesinnya 1.800.000, dan saya membeli 2 selang. Yang selang biru ini 4 meter ya. Dan semuanya itu selang yang saya beli ini semuanya 900.000 ya. Nah, jadi total semua mesinnya itu 2.600.000. Dan di sini juga selang ini 50 meter 2 bar ya,
selang water hose, dan ini untuk pembuangan air yang jauh-jauh gitu. Dan ya pokoknya kayak gitu ya, dua sama selang ini. Jadi semuanya totalnya 2.600.000 ya teman-teman. Dan di sini saya selang biru sama selang yang water hose. Dan ini mesinnya yang berkapasitas 7 HP ya. 7 HP. Dan ini di sini on off-nya ya. On off-nya. Dan ini untuk on off-nya ya. Dan dibikinlah ya bentuknya. Bentuk mesinnya. Kayak gini ya. Nah, ini nih. Untuk saluran airnya. Tuh. Ya, ini yang pakai bensin ya. Nah, ini penampakannya. Nah, dan sekarang kita langsung ke video percobaannya ya. Kita testing nyalakan mesinnya nyala apa enggaknya ya, teman-teman. Langsung kita dicoba. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah diisi bensin ya. Ini ngambil dari motor setengah botol. Sudah dimasukin ke sana, sudah diisi bensin. Terus udah isi oli juga di sini ya, saya sudah dimasukin olinya. Jadi kita nyalakan, nyala apa enggaknya ini mesinnya ya, teman-teman. Nah, inilah bentuknya untuk mesinnya, teman-teman. Ya. Ini cupnya yang di sebelah sini nih. Nah, ini ya. Terpas kita mau menghidupin ini harus ke sini dulu ya. Oke. Siap. Yang tema itu sudah di testing ya, mesinnya nyala dan suaranya mulus juga. Ntar pas proses menyedot sumurnya, insya Allah ntar saya videokan, insya Allah ya, kalau saya nggak sibuk. Jadi kayak gitu aja ya videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekian saja video dari Aibdam Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.